Cuma kasihan juga Gus ya. Kok kayak gini ending ceritanya. Pusing saya, nggak tahu lah. Yang penting si orang tuanya, yang bapaknya sudah tobat, sudah sadat kan. Iya. Tapi kalau maknya kan belum sempat. Belum. Ya itulah pelajaran buat kita semua. Kita ambil hikmahnya. Kita ambil positifnya. Betul, Gus. Ya. Itu Gus. Kalau anaknya itu nanti gimana? Si pangeran itu. Nanti kita antarkan pulang ya ke rumahnya. Ya kan belum tahu rumahnya sendiri ya. Nah, kita kemarin kan sempat kita ditinggalkan alamat si eyangnya itu. Iya. Nah, kita kasih itu atau kita antar nanti. Tuh. Iyalah. Ya udah. Ya udahlah, kameramen. Langsung mulai. Langsung live aja. Sampun. Sampun tuh apa, Gus? Sampun itu sudah mulai berarti. Sudah mulai depan merah. Kalau begitu, tugasmu. Pembukaan. Pembukaan. Aduh. Insyaallah. Kenapa enggak Gus aja? Hah? Kenapa enggak? Saya lagi rokok anak. PW lagi PW. Ya udah, daripada lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Kusnur Samsun dimanapun berada, sahabat Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada, sahabat Sapulidi juga dimanapun berada, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Nah, Gus, setelah itu cukup itu aja pembukaan. Gus, gitu ya. Saya kaku, saudara, udah takutnya kan bosan penonton Gus Nur lihat muka saya terus. Saya mau pulang, saudara. Ya, tugas sudah selesai. Kan Gus sudah sehat, alhamdulillah. Jadi tugas dukun di Jawa masih banyak. Masih banyak, Gus. Di Sumatera ada Mamas Karyo, Sakti Mandraguna sampai bisa kekayangan. Gitu ya, Gus. Nah, serahkan Sumatera itu sama Mamas. Ya. Yang untuk Sumatera. Iya, sama mantan kakakmu itu. Mantan kakak tuh yang mana lagi? Si Betro Karang. Si Betro Karang. Oke, sahabat-sahabat. Kita tidak lupa kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kita doa alaih khamsatun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtadha wabanahuma wa Fatima. Salawat, salawat, salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Amin. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan salat dan tadarus Quran, karena salat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat jangan pernah bosan-bosan, lantunkan terus, sairkan terus, dawam terus, amalkan terus doa alaikum satun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya kezaliman maupun Amin. Sifat zalim, dijauhkan dari pakebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat Amin. Yang sedang sakit medis dan maupun non medis, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, semoga lekas dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang jomblo, duda maupun janda, semoga lekas dipertemukan jodohnya. Sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang menunggu pernikahan, saya doakan semoga lekas diberikan sakinah mawaddah warahmah dan tentunya dipermudah segala urusannya, hajatnya, manfaat dan berkah lah tentunya. Amin. Sahabat-sahabat yang sedang menunggu mendambakan sang buah hati bertahun-tahun merajut rumah tangga, belum kunjung dikaruniai keturunan sang buah hati putra maupun putri, semoga lekas dikaruniai keturunan sang buah hati putra Amin. Maupun putri, soleh maupun solehah, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Orang tua. Ya wes lah, berangkat sana, saya tunggu di sini. Gus ngapain? Sini sendirian. Saya ngapain sini sendirian? Menunggu Betara Karang. Kan udah habis, Gus. Udah habis ya? Kan masih ada rajanya. Gimana sih? Tapi kan udah kita bakar. Apanya? Maksudnya itu kan kita akan bakar. Iya. Nanti kalau sudah
bisa mengalahkan kita bakar. Tapi kalau kita belum bisa mengalahkan, nah, kita kan nanti sediain bensin, Gus. Kita menjadikan bensin, iya, ya. Kita bakar. Siap ya? Iya, siap. Enggak usah ini, dan insyaallah lah pokoknya sampai dia mau pulang lah, udah capek. Masuk. Maaf, Mas. Kok capek sih? Maksud capek itu gimana ya? Jadi orang sukses, jadi pendekar, jadi pejuang itu enggak boleh kata capek. Semangat. Ya, semangat lah. Kan enggak capek dalam arti hal lelah, letih, lesah. Kan sampul ini kan dirindukan juga, Gus. Gus kan udah sehat, udah aman lah. Enggak, makamnya di mana sih? Oh, Mas tadi yang ikut ya. Oh, di sana. Mas Rumadi. Gimana, Gus? Kemana kita? Coba yuk kita briefing apa pencak silat dulu yuk. Enggak. Coba kamu mukul. Gimana? Yuk, coba mukul. Iya kan kita udah ini juga ya. Iya, mukul dulu. Mukul terserah gitu kan. Oke, gitu. Saya maksudnya ini. Ini pegang nih. Gue jangan jatuh lah, asap pulih di. Ayo kita latihan dulu, latihan. Takutnya dulu. Jatuh. Biar pulang ke Palembang itu biar tambah sakti gitu. Oke. Ayo. Gimana? Terserah. Oke. Terus kaki begini. Gue satu tuh. Aku pakai celana gue. Ya, keren ya? Iya, keren lah. Iya, keren. Aduh. Di atas dulu dah. Biar enggak slack kita. Siap, aman. Terkendali. Kita sahabat sejati ya. Harus dulu dong. Upin-ipinnya. Nah, upin-ipin. Spiritual yang lain gimana? Nah, semua arogan. Semua arogan ya. Kata Sapulidi loh. Insya Allah, pokoknya semua yang terbaik lah. Semuanya baik ya. Tujuan yang terbaik. Gitu. Baik untuk dirinya mereka ya. Enggak tahu. Di mana, Mas? Mana? Ya Allah, Masya Allah. Ini di lereng Gunung Labu ya. Tapi Gus, kalau ini nanti kan kita kan mau menyerang nih rajanya ya. Iya. Yeah. Jadi dia ikut nggak, Gus? Ikutlah. Harus ya. Kan dia kan nggak ada urusan lagi sama, kan orang tuanya udah nggak ada apa dendam gitu ya. Nggak tahu, kita tanya aja nanti. Yang penting kita jangan mengorbankan, ada korban lagi lah. Gitu. Mana sih? Oh ini dah. Mana? Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Itu pengasuhnya itu. Iya, Masya Allah. Masih gimana kondisinya? Alhamdulillah. Sehat ya. Kenapa itu? Saya nggak bisa ngomong gimana. Ini yang Ki Suma Pranoto yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Kalau itu yang istrinya, ratunya ya? Oke. Oh. Ini kenapa ini? Tanya dulu, Bang. Ini yang nyata nih, Gus. Segem saya. Enjing, sampai sonten buatan runut di. Oh, nggak mau makan. Dari pagi. Mungkin menyesal ya, gimana ya? Oke, kelingan ini kelingan durhaka kali ibu ini dulu, kali bapak ini. Saya renung mawon. Walah. Tangkut tinggi buatan nyauri. Buatan kurun makan, buatan kurun makan ya? Gak mau makan ya? Belas. Hei, ngger. Insyaallah. Udah, saudaraku. Mungkin satu umurin juga sama saya, Gus ya. Kan enggak. Usia dia 21. Kamu usia berapa? Oh. Adik saya berarti ya, Gus ya. Iya, dia 21. Kamu usianya berapa? Saya udah 28. Enggak, 27. Mau jalan 28. Kamu 28, 27 kemarin bilang 26. Gus, ya. Enggak hari ini, Gus. Enggak, yang penting 20 lah gitu. 20-an ya. 20-an kata. Ya, saudaraku. Udah mau kayak mana lagi? Inilah yang terjadi. Allah itu mematikan beliau untuk saudara Kisumo Pranoto dalam keadaan Islam. Pranoto sudah keadaan Islam. Dan alhamdulillah saudara terselamatkan. Tapi gini Bang Sapulidi, si istrinya atau ibunya ini masih belum. Enggak sempat itu kan. Tapi kalau maaf nih Gus, mungkin ada hikmah di balik ini kan, di mana
dipertemukan dulu eyangnya, Gus, atau bapaknya. Ketemu iya. bapaknya, ketemu saudaranya. Tapi anehnya kenapa harus saya disekap, kami semua disekap, dan endingnya seperti ini gitu loh. Kalau hanya Allah menuntun kita semua hanya untuk mempertemukan antara anak, ayah dan ibu kandungnya, kenapa harus seperti ini? Ya, tapi kita harus pandai-pandai menyikapi hikmahnya lah. Ya, saya juga ikhlas walaupun saya disekap, dan saya berterima kasih kepada bangsa Pelidi udah jauh-jauh mati-matian membantu saya untuk membebaskan saya. Gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa ya kalau saya kan canda tawa, canda doang, bercanda. Kalau saya selempit-selempit menyebut Umi preman, gitu kan? Itu. Iyalah pokoknya intinya. Karena itu kan fitnah, saya sudah tahu itu fitnah. Iya. Insyaallah. Tuh, biar yang memfitnah itu kegirangan gitu loh. Iya gitu ya. Iya maksudnya. Sini sedih Gus. Iya. Kamera nggak usah diabaikan. Tapi ini kenapa, apa namanya, dikasih kembang-kembang kayak gini doang? Kenapa nggak dibelikan di pasar? Atau mungkin dari sini jauh dari pasar atau apa? Jauh dari pasar. Atau Gus. Jauh. Ya udahlah, nanti besok kita kesini lagi. Kita kasih bunga. Kita kasih bunga lah besok. Insyaallah. Ya. Kita kasih bunga. Jadi Gus, nih gimana kita bawa pulang atau? Iya. Oke, siap. Pokoknya intinya saudaraku, siapa Gus kemarin namanya, Gus? Namanya Sumo Kling. Iya, untuk saudaraku Sumo Kling. Yang sudah, biarlah sudah semua ini ada hikmah. Intinya gini, untuk Gus. Pangeran si Sumo Kling, janganlah sedih berlarut-larut. Iya. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Dan tentunya kita akan membakar malam ini. Ini sudah sore ini. Ya udah. Ini. Kita langsung. Iya, ini sudah sore. Jadi jangan berlama-lama ya. Enggak usah berlama-lama lah. Gimana? Masih mau mendatangi Raja Petro Karang? Tetap diam dulu. Niate teseh pengen balas dendam, Gus. Balas dendam. Sebenarnya balas dendam enggak baik. Tapi kalau untuk niatnya menumpas kejahatan, saya dukung. Iya, tuh. Tapi kalau niat kalian untuk balas dendam, ya mundurlah kalian. Saya sarankan mundur. Percuma kalian bersahadat kalau hanya balas dendam, kan seperti itu. Tuh. Ya sudah, kita langsung persiapan berangkat. Karena waktu perjalanan dari sini ke sana jauh. Iya. Ya. Mungkin kita sampai sana jam-jam 9 mungkin. Jam 9, antara jam 9. Iyalah. Ya, insyaallah usahakan paling cepat lah 9 tuh. Iya. Usaha. Ya. Oke. Okay. Nah, kita udah mepet banget kan. Iya, yang sudah biarlah sudah. Yang masa depan kita jalani ya. Jalani sesuai maksimal, secara maksimal. Secara maksimal. Pokoknya saudara semangat. Ya, buat saudara juga ya, tetap untuk memberikan beliau. Coba diangkat, ayo kita ini. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita langsung. Udah lah, nggak usah sedih lah. Loyo, pendekar kok loyo. Orang sakti kok loyo gimana sih? Doa menyertai untuk saudara. Oke, sahabat-sahabat, cukup sekian dari kami. Kami akan meluncur ke markasnya Raja Petro Karang. Nanti saya akan ganti kostum dulu yang keren. Terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa. Salam putar tasbih. Waco solawate. Insyaallah.